unboxing gitu kan. Jadi kayaknya ada satu atau dua biji ya yang udah dibuka duluan sama papaku dipajang, karena itu kayak itu loh yang kayak foto pajangan gitu. Jadi langsung dipajang sama papaku, arigato. Jadi ya gitu. Terus kayak udah dibuka-bukain gini, gimana ya, sama papaku kayak udah dibuka-bukain terus gitu, semuanya dijadiin satu gitu. Apa-apa ya guys. Hari ini kegiatan guys, jadi aku kayak nyempetin showroom sebentar, terus nanti habis ini berangkat kegiatan. Unboxing dulu bentar ya. Jadi aku tuh dapat ini guys, ini kayak sneaker gitu. Makasih kak untuk lampu diskonnya kak Mayang, thank you. Jadi nih aku tuh dapat gift. Ini cardigan atau sweater ya? Cardigan gitu. Tara. Tara, ih gemes banget. Warna ungu, guys. Gemes banget. Thank you. Semoga kakak yang ngasih ini nonton ya. Jadi kayak lihat gitu. Coba ada aga yang ngasih ini, yang nge-gift ini kak. Thank you kak untuk giftnya. Terus selain itu aku juga dikasih ini guys. Baju banyak ya yang ngasih baju. Gak apa, aku suka kok. Aku tuh suka baju-baju, suka ya suka semuanya deh. Nih. Ini mungkin ini kayak kardigan juga gitu, warna pink, lucu banget. Soft pink gitu warnanya. Lucu banget. Thank you kak untuk giftnya. Aku rasa dia orang yang sama yang ngasih kardigan warna ungu sama yang pink ini. Kapan-kapan nge-gift khusus papanya deh. By the way, di sini aku sebenarnya tadi pagi tuh udah makan. Terus mamaku buat ini apa namanya kacang hijau guys. Ini kacang hijau. Kalian tim kacang hijau dingin atau kacang hijau anget? Aku tim kacang hijau anget. Bubur kacang hijau. Enakan kacang hijau anget gak sih? Soalnya kalau misalnya kacang hijau anget tuh kayak enak gitu. Kalau misalkan dingin, rasa manisnya tuh jadi berkurang gitu loh. Terus kayak kecuali es kacang hijau baru. Kita unboxing lanjut ya. Ini kayak kemeja gitu kali ya. Iya. Cara. Lucu banget warnanya, bagus, aku suka. Meja guys. Thank you buat giftnya. Semoga kalian yang ngasih gift ini nonton ya. Thank you ya buat giftnya. Kita lanjut ya guys. Wah ini dari yang Pinky Fly kemarin. Kita ya. Kaos guys, kaos Pinky. Oh my god.
tim-timnya udah bubar kaosnya. Fly Team T keren banget gue. Bagus. Keren. Warnanya biru sama hitam gitu kan. Terus ini ternyata dapat ininya juga kayak stiker-stiker. Wah, ini dapat imaninya. Terus gambar Team T gitu, woi. Keren banget sumpah. Terus ada JKT48 nih gitu. Wow. Terus ada nama aku juga di sini. Dea Angelia. Wow. Keren-keren bagus banget. Wow, aku bakal bawa ini kemana-mana ya. Ini ada saldonya kagak ya? Dikasih sama saldo ini nanti tiba-tiba kan nih. Nanti ya, nanti kita cek ya. Kalau ada saldonya kan lumayan nih kagak. Terus ini ada stiker-stiker. Wow. Keren banget sumpah. Simpen yang kayak gini-gini nih, simpen. Lanjut. Kalau ada saldo lumayan tau. Makasih ya kak. Kreatif banget tuh yang bikin. Iya keren banget ya. Semangat. Si dia suka bikin project-project gitu deh. Thank you udah dukung Team T. Saldonya buat video kok. Kita lanjut. Apa nih? Ini apa weh? Ya Tuhan. Ini baju cosplay. Thank you kak buat diskonnya dari Kaca Mumile. Sumpah, ini udah nggak muat, kecil banget. Thank you kak yang udah ngasih ini, lucu banget sih, tapi ini kayaknya jadi pajangan deh soalnya nggak muat, aku pakai nggak bakal muat banget. Thank you kak, lucu sih tapi nggak muat, kecil banget. Kita lanjut. Kasih ke Yori buat kenang-kenangan aja. Dan yang ini yang terakhir loh, aku dikasih ini sweater. Sweaternya lucu banget. Lucu banget guys. Snoopy, kalau ngeliat Snoopy tuh jadi inget Kak Aya tau. Kak Aya sekarang lagi ngapain nih? Semoga kayak dagangannya lancar. Sudah, ini adalah gift terakhir. Thank you guys semuanya yang udah ngasih gift ke aku.
jangan lupa hari Sabtu dan Minggu Sonichi RKJ. Jangan lupa nonton ya guys, siapa yang di sini udah dapat tiketnya. Semangat guys, show 1, show 2. Ya kan Sunichinya show 1, show 2 kan. Semangat. Jangan lupa nonton ya. Di setlist RKJ kalian paling suka lagu apa? Kalau aku hampir suka semuanya sih. Ingatlah kembali. Oh, Sneakers enak banget sih lagu. Iya weh, kayak semua lagu RKJ tuh enak-enak. Zuzur Aziz. Ayana, Ayana. Iya yang Hagafi kayak kalau nggak sebut nama ke Ayana tuh kayak kurang pol gitu. Naga Yukari, enak juga sih. Oke, Diamond emang enak banget. Bahkan di Flighting T juga ada lagu itu kan. Iya, Flight Team T ada avatarnya ya. Aku kemarin dikasih tahu sama siapa ya? Siapa gitu? Avatarnya keren banget, weh. Tapi udah gak ada. Kalau misalkan lagu unitnya, kalian suka apa? Aku suka apa ya? Unitnya juga semua enak-enak sih. Hargata Virus enak juga sih. Hargata Virus suka sih. Kuroitensi, iya tahu aku suka Kuroitensi deh. Keren gitu. RKJ juga bagus kan. Iya, Manatsu Christmas juga bagus. Sukanya sebenarnya RKJ tuh setlistnya lagu enak-enak semua jujur, dari M1 sampai akhir tuh semuanya enak-enak aja gitu menurut aku ya. Tariannya, lirik lagunya itu juga enak banget. Lirik arti lagu itu juga kayak oh my god, kayak apa ya. Terus tariannya juga enak, koreografinya enak. Nah, ada lagu-lagu juga enak. Terus unitnya juga enak-enak gitu. Aku suka sebenarnya semua unitnya. Dari segi tarian, segi lirik juga bagus-bagus. Tapi aku suka Kuroitensi sih. Unit Kuroitensi bagus.
Terus soalnya aku pernah ngelihat kurotensi dibawain sama siapa gitu ya, lupa dah. Itu keren banget yang bawainnya, aku lupa siapa, aku lupa. Terus Christmas Rose juga kayak lucu gitu kan, kayak Christmas Rose musim panas gitu. Terus RKJ, RKJ juga keren, keren abis sih. RKJ sih keren abis. Thank you Kak buat diskonnya dari Kak Ari. Thank you Kak Ari. Ini sih sendiri ya. Sendiri kocak sih. Seru juga. Apalagi unitnya Uroy, Agavi, Christmas Rose, RKJ. Mak Sundere ya? Enak-enak. Switch aku suka juga. Ya, Wei Maruki juga enak. Enak banget semuanya. Semangat ya. Hiko Ikibuma juga bagus, lagunya enak banget tapi itu sedih. Lagunya walaupun kayak gitu kayak sedih banget kan. Pokoknya kalian semua harus nonton. Dulu di RKJ kalian, RKJ dulu dibawain sama kakak-kakaknya kan. Dulu kalian paling suka siapa? Di situ yang bawain RKJ kakak-kakak yang udah graduate. Siapa guys? RKJ versi Baby Stella Cafe. Kak Baby Kak Stella Cafe ya. Keren sih komsan Kak Baby Kak Stella, aduh cakep banget ya. Cafe, aduh bidadariku. Kak Sanju, wih. Dulu tuh Oshi aku Oshi gitu. Dulu kan aku nggak tahu JKT48 kan. Terus aku pas lihat JKT48 yang aku kenal cuma Kak Kinal. Waktu acara apa lihat di TV gitu Kak Kinal. Terus Kak Kinal kayak kayak memimpin member-member gitu. Terus aku yang kayak terus Kak Kinal juga kayak apa ya bertingkah se apa ya keren gitu deh, pokoknya dia kayak apa adanya gitu. Keren Kak Kinal. Terus yang gak begitu cewek-cewek banget kan Kak Kinal. Jadi kayak karena aku pengen masuk JKT48 kan, jadi aku kayak oh, oke okay deh harus punya Oshi kan. Jadi Oshi gue dia, jadi Kak Kinal. Terus pas masuk JKT48, pas aku udah liatin semua member-membernya, terus ditanya lagi kan harus ada Oshi. Terus pas aku liat Kak Sanju, Kak Sanju tuh Oshi kedua aku. Kak Kinal dan Kak Sanju. Hi from Indonesia. Saya fans New Era jadi nggak tahu. Gak apa guys. Semangat yang baru menjadi fans New Era. Terus aku ngeliat Kak Sanju kayak oh gila keren banget. Dia juga kayak performnya kayak ngeluarin semuanya gitu loh, kayak kayak stage nih punya gue gitu. Keren banget dah Kak Sanju. Kinal juga. Terus
mereka udah pada lulus, terus pas kesini-sini aku sukanya sama Kak Baby. Kak Baby, karena Kak Baby baik banget. Di situ aku tuh kalau ngosin orang ya kayak sebenarnya bukan ngosin sih, maksudnya dari bukan dari segi performance-nya doang, dari segi tampilannya doang, dari mana, tapi dari keseluruhan sifat watak dan karakternya itu aku lihat gitu gitu guys. Jadi aku suka sama Kak Baby karena Kak Baby tuh orangnya kayak dia membenarkan apa yang benar dan menyalahkan apa yang salah dengan lantang dan bijak tanpa takut pandangan orang lain ke dia itu kayak gimana gitu. Kak Baby kayak gitu. Kayak aku suka banget sama dia. Gak cuma dia memang performance-nya bagus, tapi dia punya sifat dan karakternya itu yang pure gitu guys. Terus kalau dari dulu sih sebenarnya sampai sekarang untung aja bisa satu guys. Kak Gaby tolong ya. Kak Gaby tuh baik banget. Baik banget guys. Kak Gaby tuh orangnya sama sih. Pokoknya sekarang yang bakal aku dukung Azik, yang bakal aku dukung adalah Kak Gaby. Semangat Kak Gaby. Aku sukanya gen ini semua ya, gen satu semua. Iya kan? Gen satu semua ya. Mungkin karena ya oke itulah. Kalian juga semangat ya guys. Terus gimana kemarin yang udah lihat videonya dari Shina Ishikata? Bagus gak guys? Darah Shina Ishikata. Jangan lupa nonton lagi guys, trendingin lagi asik. 48 rasa 46 kega kega yaki kega apa ya, namanya yang itu keren banget. Kade kapan bikin MV lagi asik, ditunggu ya. Makanya kita harus mendukung JKT48 dengan sepenuh hati asik, supaya setiap tahunnya kita tuh bisa bikin video baru, MV baru kan, kayak oh my god keren banget. Thank you Kak Camomile untuk diskonnya. Kayak Kizaka, oh kayak Kizaka. Berarti nanti kalau perform live harus 33. Entahlah. Ke 33 lagi pandemi kayak gini kan pasti susah banget. Kan. Keren, kalau menurut aku juga keren banget sih, karena konsepnya tuh bener-bener konsep yang baru, yang bener-bener nunjukin new era gitu. Terus kayak, kalian kepikiran gak sih Senbatsu-nya itu gak cuma 16 member doang, tapi semua member yang tersisa di JKT48, 33 member semuanya ada dari mantan tim J, dari mantan tim K3, dari mantan tim T, dari mantan akademi, semuanya ada. Dan semuanya itu dapat kebagian nyanyinya gitu loh. Kayak keren banget. JKT48 keren banget weh. Udah susah-susah nebak. Kegocek ya Majote.
Gua kira full animasi. Keren banget ya sih, kalau misalnya full animasi kayak gimana ya? Tapi ini bener-bener keren sih. Kita ini kagak ada dong kalau full animasi. Tapi ini keren sih karena dia tuh kayak konsepnya tuh nyampurin animasinya sama kitanya itu orang asli itu, jadi kayak menceritakan animasi itu yang menceritakan terus kita yang emang ini ih, pokoknya keren banget sumpah jujur menurut aku ya. Terus kayak yang aku lihat gila ini rapi banget narinya guys. Kita bisa ya kayak 33 member tapi kayak serapi itu. Terus banyak dari kalian yang kayak kaget gitu loh kayak ngeliat ekspresi kita kayak hah gila ini kesemuanya ekspresinya kayak deep banget kayak gini kayak depresi semua serem banget gitu gitu. Keren kan kita. Biasanya kan kita kayak oh selalu ceria selalu kayak membuat orang ngeliat kita tuh kayak selalu ceria itu. Tapi di video ini juga walaupun kayak ini pesan-pesannya sebab mungkin ada salah satu pesannya tuh yang kayak walaupun kayak lu depresi sampai lu pengen mati kayak karena gini. Tapi konsepnya itu kayak ya harus tetap hidup aja gitu, maksudnya harus tetap jalanin hidup lu gitu walaupun depresi ya guys ya, jangan sampai depresi lah, hidup itu memang susah. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian dan trendingin lagi guys dan pakai hashtagnya JKT48 cara ceroboh untuk mencinta. Thank you kak untuk diskonnya dari kak Takeshi Goda, Takeshi San, arigato gozaimasu kak. Jadi terus liriknya juga kayak lucu gitu sih yang kayak apa itu liriknya yang kata ayo ribut di kolong jembatan gue tunggu gitu ya kayak gue tunggu lo di bawah perosotan gitu kan. Ini tuh versi itunya gitu. Liriknya seru terus kayak liriknya sebenarnya juga deep banget loh guys kayak apa ada lirik yang sedihnya tuh kayak hidupku penuh dengan luka itu sih kayak oh my god kayak jadi kayak langsung ngesimpulin kalau misalnya kehidupannya dia tuh semuanya luka gitu kagak ada baik-baiknya gitu cuma karena cinta doang. Terus yang bagian aku sama Celi sama Cheryl itu kocak banget. Seru sih kita waktu lagi buat videonya itu kocak banget dah kita bertiga di situ sampai kayak kocak-kocak deh pokoknya udah ngelawak dulu pas lagi situ pada kayak pada dramatis gitu terus langsung udah mulai itu gitu kan pokoknya seru deh guys. Itu trio lawak satu frame. Tapi kayak kita bisa keren kan maksudnya kayak muka kita kok tuh langsung kayak berubah bukan jadi kayak lawakers gitu. Member yang lawak siapa aja deh banyak sih sebenarnya kita tuh kayak tapi Cheryl sih nomor satu sih bukan lagi emang dia ya. Pengen ketawa gak pas syuting. Aduh jangan ditanya. Ini kita bertiga tuh emang ngadi-ngadi gitu. Kocak banget deh. Nanti deh pasti nanti aku ceritain lagi deh tentang apa namanya behind the scene aja.
Tapi biasanya pasti ada sih behind the scenes-nya sama JKT48 juga nanti pasti di share di YouTube channelnya. Makanya kalian jangan lupa subscribe YouTube channel JKT48. JKT48 TV juga guys. Nanti juga aku pengen, niatnya sih pengen bikin konten satu lagi di JKT48 TV. Semangat. Oke deh, thank you guys. Kayaknya aku udah pengen berangkat kegiatan. Thank you semuanya yang udah nonton dan ya ngobrol-ngobrol kayak gini lah ya. Thank you Kak buat yang udah ngasih gift. Thank you banget ngasih-ngasih gift yang dari teater ini sama ngasih gift yang di sini. Makasih ya Kak. Dadah, semuanya jaga kesehatan. Arigato buat diskonnya lagi dari Kamayong. Thank you. Jaga kesehatan ya guys. Jangan lupa hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu tuh show. Sabtunya kayak show 1 show 2 terus Minggu juga gak sih show 1 show 2. Nanti deh lihat lagi ya. Thank you, jangan lupa nonton guys. Hari Sabtu Sonichi. Arigato gozaimasu. Bye bye. Jaga kesehatan ya guys, tetap semangat dan selalu bahagia. Thank you. Dadah, aku mau langsung berangkat soalnya udah lumayan ya kalau dari sini sih lumayan jauh ya. Jadi, thank you guys. Dadah, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi. Aku bacain dulu ininya. Thank you dari thank you Kak Zero. Thank you Kak Bon. Thank you Kak Ayakawangi. Hai Kak Mas Kumbang, thank you. Thank you Kak Desko Dexon, thank you. Thank you Kak Aldir, thank you Kak Fikar, thank you Kak Biputo. Thank you Kak Aris, thank you Kak Alfian, thank you kok loh ada Oyo. Thank you Kak Eka Vandar, thank you Kak Adiwijaya, thank you Kak Arzi, thank you Kak Mayong. Thank you juga Kak Nova Nifiro Azik. Thank you Kak RKZ, thank you Kak Takeshi. Thank you Kari dan thank you Kak Chamomile. Arigato gozaimasu semuanya. Bye bye guys. Semangat aktivitasnya, oke? Okay?